Dia bangkit pada hari ketiga. Dia mengalahkan kuasa maut. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Kubur kosong dan dia membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Apa yang dia lakukan setelah bangkit? Yesus menemui ratusan muridnya di Galilea dan Yerusalem. Dia mengajarkan hal-hal penting kepada mereka. Ia berbicara kepada orang-orang tentang kerajaan Allah. Hal ini dilakukan Yesus selama 40 hari lamanya. Dia terus melakukan perjalanan dan menampakkan diri berulang kali kepada para pengikutnya. Dia membuktikan kepada ratusan orang bahwa dia benar-benar anak Allah. Pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, ia bersama murid-murid pergi ke sebuah bukit bernama Bukit Zaitun. Dia memberi mereka perintah penting ini. Pergilah dan buatlah orang-orang dari segala bangsa jadi muridku. Ajar mereka semua yang kuajarkan pada kalian. Dan baptislah mereka. Lalu dia berjanji, ingatlah, aku akan selalu bersama dengan kalian. Yesus juga berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus bercakap-cakap dengan murid-murid, Tuhan Yesus terangkat ke surga dengan disaksikan oleh murid-murid. Murid-murid sangat kaget dan tercengang-cengang melihat Tuhan Yesus yang semakin lama, semakin tinggi dan tertutup awan-awan. Anak-anak, kalau kalian ada di sana, apa yang kalian rasakan? Pasti sangat takjub ya, melihat Yesus naik ke awan-awan. Perasaan murid-murid Yesus juga waktu itu sangat takjub. Mereka terus melihat ke atas. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba malaikat turun dan berkata, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Setelah mendengar apa yang dikatakan malaikat kepada mereka itu, murid-murid pulang dengan bersuka cita ke Yerusalem. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus sambil menunggu datangnya penolong yang Tuhan janjikan. Yuhuu. Anak-anak, tugas Tuhan Yesus di bumi sudah selesai. Dan ia kembali ke rumah Bapanya di surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Kita juga adalah murid Tuhan Yesus, maka pesan Yesus juga berlaku untuk kita semua. Apa itu? Pergilah, kabarkan Injil. Yesus memberikan kepada kita hak istimewa loh untuk ikut serta dalam memberitakan kabar baik tentang Sang Juru Selamat. Tuhan juga ingin murid-muridnya setia kepadanya. Sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali, setia berarti percaya hanya kepada Tuhan. Anak-anak,
dapat belajar setia kepada Tuhan dengan rajin beribadah, bersuka cita dan semangat ketika beribadah.